warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sasa Bila Channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau masak sambal goreng kentang ya, tapi dengan bumbu seadanya. Pokoknya nggak komplit seadanya gitu aja ya teman-teman ya. Penting rasanya nikmat ya teman-teman ya. Yuk ikutin terus gimana saya cara membuatnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sasa Bila Channel ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, bahan-bahan sambal goreng ati. Pokoknya apa itu, bumbu seadanya ya, nggak komplit nggak apa-apa, pokoknya ini bumbu seadanya saja. Nah, ini bahan-bahannya ada hati ayam, dan ada bawang merah, bawang putih, cabai yang aku iris. Nah, ini sisa kemarin ya, ini ya teman-teman ya, sambal kemarin. Dan ini ada minyak cabai, dan ini ada daun jeruk dan daun salam. Ini sudah di freezer ya teman-teman ya, nggak punya yang segar, tapi nggak apa-apa. Dan ini nanti aku kasih kunyit bubuk ya teman-teman ya. Dan ini ada 3 buah kentang ukuran besar ya teman-teman ya. Dan ini ada kecap manis, dan lada bubuk, penyedap, dan garam ya teman-teman ya. Dan ini nanti kentangnya aku iris-iris kotak-kotak kayak gitu, aku nanti goreng dulu sebelum aku masak. Dan hati ayamnya ini nanti aku juga goreng iris kotak-kotak kayak gitu ya teman-teman ya. Pokoknya yuk ikutin terus gimana saya cara memasaknya. Pokoknya bahan simple seadanya ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini kentangnya sudah aku iris-iris kotak kayak gini ya teman-teman ya. Ini lanjut aku mau goreng dulu ya teman-teman ya. Dan ini hati ayamnya juga aku iris kotak-kotak dulu. Dan ini tadi mengirisnya nggak aku video ya teman-teman ya, supaya videonya cepat, nggak teman-teman nggak bosen lihatnya ya teman-teman ya. Lanjut aku mau goreng dulu ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini kentangnya sudah aku goreng, dan ini juga aku goreng setengah matang dulu ya teman-teman ya. Lanjut kita mau masak ya teman-teman ya, yuk ikutin terus gimana saya cara memasaknya, sangat simpel ya. Do I?